Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, pemerintah akan terus bekerja keras untuk menyingkirkan semua hambatan-hambatan investasi, agar bersamaan dengan revolusi konsumen tahun depan, kita benar-benar bisa menjadi magnet investasi, dan kita harapkan kita bisa mengalahkan negara-negara lain, karena tidak semua negara memiliki raksasa konsumen seperti yang kita miliki sekarang ini. Saya hanya titip, kelemahan kita menurut saya, terutama yang muda-muda ini, sulit dan enggan untuk berpartner. Ini penting sekali, bermitra. Sekarang ini ada kesempatan besar agar Bapak-Ibu dan saudara-saudara ini mendapatkan mitra. Karena akan, saya yakin akan banyak sekali investasi yang akan masuk. Jadikan mereka mitra, jadikan mereka partner. Karena langkah ini baru separuh jalan, separuh perjalanan, baru setengah proses. Kita memerlukan modal yang kedua. Dan modal kedua yang penting adalah revolusi mindset. Sehingga kita mampu memanfaatkan revolusi konsumen yang ada dengan cara memperkuat industrialisasi, memperkuat hilirisasi, dan memperkuat daya saing ekonomi kita. Terus harus kita perbaiki. Setelah pelantikan DPR yang baru nanti, kita akan mengajukan banyak sekali revisi-revisi undang-undang. Kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita mintakan revisi agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki. Nanti akan kita mintakan yang namanya Omnibus Law, sehingga kecepatan itu betul-betul ada di daya saing ekonomi kita. Revolusi konsumen juga tidak boleh hanya membuat kita menjadi bangsa konsumen, menjadi bangsa yang konsumtif, menjadi bangsa yang pasif, hanya menikmati, tidak. Revolusi konsumen harus kita manfaatkan sebagai pemacu kita untuk menjadi bangsa yang produsen. Enggak apa-apa, di sebelah sana ada konsumsi, tapi di sebelah sini juga kita siapkan diri kita untuk menjadi produsen, menjadi bangsa produsen, menjadi bangsa yang produktif, dan menjadi bangsa yang terus aktif berinovasi, sehingga kita menjadi pemenang dalam perebutan pasar. Baik, Bapak-Bapak sekalian, dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama memukul. Satu, dua, tiga. Dengan demikian maka kegiatan Musyawarah Nasional ke-16 HIPMI resmi dibuka.